Oke, halo Troopers, balik lagi dengan gue GMR. Dan sekarang gue mau bikin tutorial untuk Hot Deals. Dan Hot Deals itu apa? Hot Deals itu kayak sebuah penawaran spesial gitu, dimana kalian bakal dapat item tapi harganya itu miring banget dibanding item yang ada di shop. Jadi sebuah keuntungan juga kalau misalkan kalian itu ngeklik Hot Deals. Nah, sebenarnya Hot Deals itu adanya cuma di dalam in-game. Jadi kalau misalkan kalau ada yang nawarin kalian via chat, atau misalkan kalian melihat di fanspage Garena Point Bling Indonesia itu, kayak misalnya ada cek penawaran Hot Deals kalian, padahal itu yang komentar orang lain, nah itu bisa dipastikan 100% phishing. Jadi untuk Hot Deals itu cuma ada di in-game. Kalian harus masuk ke dalam in-game terlebih dahulu, login pakai ID kalian, nanti penawarannya juga beda-beda, dapatnya apa. Dan sekarang gue juga udah login pakai ID gue, di sini gue dapat apa juga gue belum tahu. Nah, kalau misalkan kalian lihat di sini di dekat clan ada tombol namanya Hot Deals. Nah, ini mesti diklik dulu. Nah, baru nanti ketika itu kalian klik bakal ada muncul penawaran spesial, tapi harus login terlebih dahulu. Dan ingat, penawarannya juga beda-beda. Oke, mungkin kita langsung aja. Nah, di sini gue dapet lucky box OA sama cetak M200. Jadi ini ada dua pilihan. Jadi di sini kalian nanti bakal dapat penawaran spesial berikutnya setelah kalian misalkan beli salah satu item dari ini. Jadi kalian harus pilih dengan bijak mana yang pengen kalian beli gitu ya. Oke, mungkin sekarang gue beli dulu di sini. Oke, gue udah dapat. Dan ingat, ini kan lu udah dapat nih, udah beli itemnya, jadi udah ada di inventory lu. Kalau lu pengen coba Hot Deals lagi, lu mesti lockout terlebih dahulu. Ingat, lockoutnya di dalam in-game ya. Jadi yang in-gamenya itu Hot Deals-nya doang yang di-lockout, bukan in-gamenya sekalian di-lockout keluar, bukan. Jadi Hot Deals-nya doang, kalian klik Hot Deals-nya, terus di sini ada tombol power, nah itu udah langsung lockout. Lockout dalam artian jadi Hot Deals-nya lockout, nanti login lagi untuk dapat penawaran berikutnya. Karena kalau misalkan kalian nggak lockout, nanti malah dapatnya item yang nggak bisa kalian pilih. Jadi kayak misalkan kalian nggak refresh, itu otomatis itemnya kebeli, item yang kedua dari penawaran yang sekarang, item yang keduanya kebeli, terus nantinya ya cash kalian kepotong tanpa kalian tahu bahwa gue beli apa, kan nggak tahu. Nah, jadi lockout dulu. Oke, ini gue lockout dulu, terus gue login lagi. Jadi ini setelah lockout terus gue login lagi, ibarat kata lu re-login, gue dapet M1887 Dragon sama Maxillian Flame. Oke, gue bakal beli di sini. Nah, gue udah beli, jadi gue udah dapet nih itemnya. Terus gue lockout lagi. Jadi setelah lockout terus lu login lagi, nanti dapet penawaran berikutnya. Oke, ini di tawaran yang ketiga, gue bakal beli P90 Inferno 800 cash, karena gue juga hemat-hemat orangnya. Oke, ini udah yang ketiga ya. Yang keempat, gue penasaran nih dapatnya apa. Jadi kita lockout dulu, terus login lagi. Oh, gila, gue dapet Demonic Premium Random Box. Ini 2 unit. Gue langsung beli aja lah, karena ini Demonic itu salah satu seri favorit gue juga. Ada efeknya, efeknya mantep, bisa buat ngeledek musuh lu. Jadi bisa dibeli aja langsung 2500 cash. Oke, gue langsung beli. Nah, ini udah dapet ya. Nah, abis ini tuh udah gak ada lagi penawaran Hot Deals, karena lu udah 4 kali berturut-turut lu buka Hot Deals, terus penawaran itu beda-beda. Jadi setiap orang tuh beda-beda dapetnya apa. Misalkan gue kayak gini, bisa aja ada yang sama kayak gue juga penawarannya dapet yang ini, bisa aja penawarannya ada yang lain. Jadi gitu ya. Dan juga gue pengen ingetin, Hot Deals itu cuma ada di dalam in-game, bukan ada di website atau di mana-mana ya. Jadi cuma ada di dalam in-game. Itu tuh benar-benar ada di sebelah clan posisinya. Di sini kalian bisa melihat ada di clan nih. Nah, di sini ada Hot Deals. Kalian tinggal klik tombolnya. Bisa diklik tombol Hot Deals di sebelah clan, sebelah clan. Nah, itu yang asli. Jadi nggak ada di dalam website sama sekali. Kayak misalnya ada yang komen, "Woi, bro, udah cek Hot Deals belum? Ini website-nya itu salah, itu phishing 100%." Itu udah gue jamin. Dan juga pokoknya dapat penawarannya harganya miring-miring. Diskonnya bisa 50%, 70% juga paling adalah kayak flash sale gitu. Ini mantep banget sih Hot Deals, mesti kalian coba. Nah, sekian aja untuk tutorial buka Hot Deals, gimana caranya.
nanti kalian pasti ngerti lah kalau misalnya klik Hot Deals gini. Pokoknya continue, nanti bakal ada pilihan 2 item sampai item terakhirnya dapat 1 item spesial. Bisa apapun itu berupanya, misalkan entah senjata, entah keychain, entah apapun itu, kalian pasti dapat penawaran yang spesial di item keempat. Dan juga jangan lupa untuk logout terus login lagi kalau ingin lihat penawaran berikutnya. Jadi sekian aja untuk tutorial Hot Deals. Gua Marv, thank you troops.